sekarang kita akan membuat leker holan yang lagi viral. Oke ya, bahan-bahannya yaitu 150 gram gula halus atau setara dengan 10 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita ayak biar dia enggak menempel nantinya ya. Selanjutnya yaitu tepung terigu 250 gram sekitar 17 sendok makan gini ya. Kita saring juga. 17. Oke, kita saring lagi. Susu 1 sachet ya. Saya saring juga. Ini saringannya cucok morokocoto. Masukin margarin 200 gram. Aduh, beku eh. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan setengah bungkus vanili biar harum. Cocok duluan dengan gula pasir, gula halus. Oke, kita kocok. Masukkan si kuning telur atasnya. Setelah ini baru dibakar. Kita lihat hasilnya nanti ya. Terima kasih. Nah, ini saya beri toppingnya pisang biar wangi, harum. Oke, kita akan masukkan ke oven. Masukkan ke oven. Ush. Udah ya, selama berapa menit sih udah matang, kita coba ya. Garing. Oh, garing banget ya. Tapi tampilannya udah persis saya dengan yang digambar, dengan yang di grup. Hehehe. Nih, teksturnya mah udah. Nenek. Coba, Mam. Gimana rasanya? Coba tengok, Mak. Garing. Dalam, Nak? Ngurumui. Berarti? Lumayan.